Well, ini gue beli di Mall BSD City, pangsit goreng dari Raja Topput ya, harga 24.000. Oke, so kita buka. Ini badai beratnya berapa ya? Bagi tepi mau ya. Timbang dulu ya, berat 300 350 340 ya, ini 350 lah kita kenapin. Ini jumlahnya entah ada berapa ya, coba kita hitung sekilas saya 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 antara isinya antara 15 atau 20 pieces. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nggak tahu deh, antara 15, 20, atau 25 pieces ini. Ini orang ya. Ini harusnya udah pakai panci lebih gede lagi nih, biar udah enak. Peminya kan lebih banyak lagi, biar terendam nih. Kayaknya minyaknya gue kurang panas ya, karena dia enggak ini enggak busa-busa gitu. Udah matang maksudnya. Ini pangsit ayam ya. Aku pengen makan sih, cuman panas banget. Kita cobain kulit pangsit aja ya. Kulit pangsitnya enak tipis, jadi dia crunchy-nya crunchy tipis, karena ada kan yang tebel crunchy juga, cuman tapi crunchy tebel nih, crunchy tipis, enak sih. Kalau dari kulit aja 1-10 gue kasih nilai 7 lah ini, enak sih. Ini gue pengen cobain dalamnya, cuma karena panas banget kayaknya nanti aja ya, apa nggak usah, nanti deh. Kalau mungkin nanti mau gue bikin videonya, gue lanjut videonya, kalau enggak ya udah. Tapi sampai di sini ya udah, gitu aja. Dan oke, bye.